untuk menunjang fasilitas dan kinerja bagi rekan wartawan yang bertugas di wilayah pemerintah Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandaran Kabupaten Banjar Haji Matadir Basit didampingi Kepala Bidang IKP Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elmincah Jaya menyerahkan dua unit komputer dan fasilitas pendukung lainnya kepada rekan-rekan wartawan di Media Center Jalan Pangeran Hidayatullah Martapura. Kepada para jurnalis, Haji Imad Adil Basit mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas bantuan dan supportnya selama ini dalam hal penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya tentang penyebaran dan penanganan COVID-19. Alhamdulillah, pada hari ini kita menambah lagi kelengkapan untuk fasilitas media center kita untuk kawan-kawan jurnalis pergunakan. Dan ini alhamdulillah bentuk bantuan kita, dan ini semoga semakin menambah tingkat kinerja kami maupun tingkat kinerja kawan-kawan dari jurnalis. Dan kami tadi saya sampaikan bahwa tahun 2020 ini merasa sangat terbantu oleh kawan-kawan jurnalis. Kita diantaranya kita masalah penanganan COVID, mulai dari kita memberikan pemahaman ke masyarakat, dan alhamdulillah kita menurut penilaian dari BPK bahwa penanganan COVID di Kabupaten Banjar ini baik dan diantaranya efektif, diantaranya juga adalah karena terbantuan kawan-kawan di lapangan. Masyarakat tidak mungkin tahu tentang COVID, tidak mungkin tahu tentang bagaimana menangani, mencegah tanpa kawan-kawan menjelaskan. Karena banyak media yang keluar, misalnya, tapi kan tidak jelas kebenarannya, bisa hoax. Tapi kalau dari kawan-kawan media, nah itu bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kadang-kadang kita kan mengadakan konferensi pers, dan mereka penjelasan resmi sehingga kawan-kawan menyampaikan itu masyarakat akan lebih percaya. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Banjar khususnya Dinas Kominfo terima kasih kawan-kawan telah membantu tahun 2020 ini untuk pelaksanaan pemberian informasi kepada masyarakat, dan ini kami berikan fasilitas tambahan fasilitas dua unit PC komputer untuk digunakan oleh kawan-kawan. Jadi demikian saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan masuk para perkominda bahwa saya sering mensosialisasikan tentang keberadaan media center ini. Banyak saya sering kalau tamu kan saya bawa ke sini. Pak Sekda, Pak Marindandim, kemudian dari Kepolisian, dari Pak Kajari datang. Yang lalu itu saya ajak ke sini untuk tahu bagaimana media center ini. Sehingga kalau ada sesuatu mereka menginformasikan bisa bermitra dengan kawan-kawan. Dan saya juga sampaikan kepada kawan-kawan di SKPD untuk memanfaatkan maksimal tentang keberadaan media center ini. Dan tadi kita sampaikan bahwa ada banyak kemarin 28 ya, 28 media cetak, online, kemudian televisi dan yang lainnya bergabung di sini. Terima kasih. Ditambahnya, peran media center di era digital saat ini bagi lembaga pemerintah ke depan sangat besar, terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi. Penambahan fasilitas ini tentu saja sangat diapresiasi oleh pemburu berita seperti Nasrullah dari media cetak Barito Post. Kami ucapkan terima kasih kepada Kominfo dan Kemenyar karena sudah memberikan fasilitas untuk kawan-kawan jurnalis beberapa unit komputer di media center. Tentunya ini sangat membantu kita sih dalam memproduksi berita-berita atau membuat berita dalam untuk menyajikan informasi-informasi kepada masyarakat. Ya, harapan kami, terutama saya yang mau pilih kawan-kawan, kedepannya bisa menambah beberapa fasilitas lagi untuk di sini, jadi biar semakin mantap gitu. Oke, ya, terima kasih. Hendra Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan.